Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di dua desa Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak, dua di antaranya bahkan rusak parah. Petugas gabungan BPBD dan TNI diterjunkan untuk mendata rumah warga yang rusak. Video amatir warga ini memperlihatkan saat angin puting beliung menerjang rumah warga di Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rekaman video bahkan memperlihatkan jumlah warga yang mulai panik saat hujan deras disertai angin justru berhembus kian kencang. Dampak angin puting beliung, sejumlah rumah warga rusak. Dua di antaranya bahkan rusak parah dengan bagian atapnya hilang tersapu angin. Itu loh mas, warna putih dari situ loh. Langsung ke sana, terus ke atap loh, langsung kropiak. Saya. Bagian apanya yang rusak rumahnya? Bagian asbes, semua kamar ada. Selain Desa Gedangan, angin puting beliung juga menerjang sejumlah desa lain termasuk Desa Kedung Melati, Kecamatan Kesamben. Petugas gabungan BPBD dan TNI diterjunkan untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang rusak serta evakuasi terhadap puing-puing rumah warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews, melaporkan.